Ilham. Nah, bagaimana kepergian terbaik yang diberikan oleh Ilham harus menginspirasi kita bahwa pergi tetap bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Tadi diceritakan bahwa Ilham dalam sebelum proses kritisnya pun masih tetap mengirimkan berita dan gambar ke handphone.id. Buka handphonenya, ternyata dia lagi mengetik berita tadi. Dia capek, dia bosan, makanya dia ngetik berita. Dia ngetik tadi. Bahwa kita semua mencintai Ilham. Dari teman-teman semua di sini.